Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFlex. Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Nah, channel ini gua akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe dan terus dukung channel gua, guys. Buat yang belum, silakan klik like, subscribe dan terus dukung channel gua, guys. Jadi gua lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke, guys. Jadi, gua ada beberapa parfum ya. Ini yang kali ini gue mau bahas bukan parfum-parfum yang bermasalah dengan scentsnya. Scentsnya masih oke, masih enak. Tapi gue bermasalah dengan botolnya. Oke? Ini gue bilang botolnya ini ya kalau nggak niat bikin ya udah jangan bikin botol yang kayak gini lah, sehancur-hancur gini. Ya, penasaran guys? Check it out guys. Oke guys, parfum pertama yang gue mau kasih ke kalian. Nih guys. Gua tuh paling gak suka sama parfum-parfum nih dari dia nih guys. Dari CK ya. Dia kan datangnya kan ininya kan ke kita masukin sendiri ya tutupnya. Jadi kayak gak ada tutupnya kayak begini aja ya. Ini scentsnya gua suka banget. Tapi gua bilang ya series yang ini CK ini CK One, CK One Shock apa segala macam yang begini ya. Desain botolnya tuh jelek banget guys. Ya. Udah enteng kayak kaleng ya gitu, kayak nggak kayak kaca ya, terus udah gitu tutupnya juga nggak ada ya, nggak ada tutupnya, tapi kalau kita tutup kita nggak bisa pasang atomizernya ya, jadi begini aja gitu ya. Ini kalau masukin ke ini kayak kita beli tester datang nggak dengan tutupnya gitu ya, kayak kita beli yang parfum tester lah gitu ya. Ini kalau kalian masukin ke tas ini nggak safe banget ya, nggak ada tutupnya jadi kesemprot-semprot ya. Jadi ini gue bilang udah berapa puluh tahun mereka nggak ganti-ganti desainnya begini aja ya, series yang ini ya, CK ini ya. Jadi males gue belinya juga ya, jadi kayak nggak niat gitu loh ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri lah, jelek banget botolnya. Oke, CK One Shot yang kedua guys, ini guys Ed Hardy Love and Luck. Oke, nah ini juga ada seriesnya nih ya guys ya. Series ini semua botolnya kayak gini. Bukanya tuh gini guys. Jadi ini tutupnya nih guys, segede gini. Ya, ini tutupnya segede gini. Nah, jeleknya lagi guys, ini dari sekian banyak gue baca-baca di forum, ini itu oilnya jatuh ke sini guys. Oilnya jatuh ke sini, ya ke tepi-tepi ya sini ya. Jadi agak licin dipegangnya, nggak enak gitu guys. Ya, gue memang pakai ini udah lumayan banyak kali kali sini ya. Ya, cuman ya, kenapa sih tutupnya harus gede begini gitu? Jadi nggak enak, jadi agak licin, jadi beresiko banget gitu untuk jatuh. Jadi kalian kalau punya ini, hati-hati aja ya genggamnya ini. Ya, karena bukanya juga, buka tutupnya nggak enak, harus dua tangan, satu tangan nggak bisa. Susah sekali karena tutupnya panjang gede sekali, dan ini kalau kalian hold di sini ini berminyak sekali guys ya. Gue udah baca di forum rata-rata orang tuh juga mengalami hal yang sama. Jadi tolonglah kalau bikin Ed Hardy, tolonglah kalau bikin botol tuh lebih serius sedikit lah gitulah ya. Ini Ed Hardy Love and Luck yang selanjutnya ini guys, Pinot Sylvestre yang original. Pinot Sylvestre misalnya sih ya. Ini plastik jelek banget ya, dan atomizernya tuh gue punya rusak, gue spray gak bisa guys, stuck ini stuck keras banget ya. Jadi ini gak bisa di spray guys, ini gue punya gak bisa spray, ini ya rusak. Jadi apa yang gue lakukan, gue masukin bikan, gue pompa bikan di sini. Mau nggak mau guys, soalnya gue punya tuh nggak bisa dispray, atomizernya rusak ya. Dan gue ada beberapa series ini, semuanya sama. Gue ada tiga-tiganya sama. Ininya plastik jelek banget, dan tiga-tiganya nggak bisa spray. Itulah yang terjadi. Jadi ya oke, ini gue beli di bawah $20, $15 ya. Tapi ya nggak gitu-gitu banget gitu loh. Ya, ini Pinot Sylvestre original nih. Jadi, ya kalian siap-siap aja kalau beli ini. Cek dulu lah, atomizernya ini bekerja atau nggak.
ini parah banget tuh, bener-bener hati masih nggak keluar sama sekali. Jadi inilah Pinot Silvestre original. Yang selanjutnya guys, nih guys, Perry Ellis Intense 18. Oke, nih nampaknya. Ya, oke, botolnya cakep guys ya. Sampingnya kan gini, cakep, ada jusnya di sini kan ya. Misalnya jusnya ya. Tuh. Ya, cakep botolnya misalnya. Yang jelek itu tutupnya guys. Ini tutup benar-benar apaan coba? Ini ancur banget guys. Ini benar-benar tutup ancur banget ya. Dan jusnya juga biasa aja ini. Jadi ya kalau nggak niat bikin tutup, bikin yang satu set gitu loh, langsung ada tutupnya gitu, nempel atau apa gitu loh. Jangan kayak gini lah, tutupnya lah hancur banget sih. Klik memang kuat, cuman ini bahannya benar-benar kayak mainan plastik anak-anak guys. Ini jelek banget guys. Ya. Perry Ellis, apa lagi guys? Perry Ellis Intense 18. Nah, yang selanjutnya guys. Nah, kalau kalian pikir Perry Ellis itu tutup terjelek, nih kalian harus considerin ini nih. FCUK Friction Night for him. Oke. Okay? Ini bukan cuma tutupnya yang jelek, bukan cuma botolnya yang jelek, jusnya juga biasa banget, atomizer-nya juga jelek. Oke, okay? Nih gua kasih lihat kalian atomizer-nya ya. Atomizer-nya. Jelek banget. Keluarnya dikit banget. Wanginya biasa banget. Oke. Okay? Tapi yang terparah dari sini itu botolnya itu plastik. Ya. Oke. Okay? Plastik tuh botolnya loh. Ya, plastik. Jadi kalengnya cuma di bawah. Tutupnya guys, nih guys, lihat sendiri guys. Oke. Okay? Tuh. Ini kalian beli parfum mainan anak-anak yang di jalanan masih lebih bagus kualitasnya daripada plastik ini guys. Ya. Ini udah atmosfernya jelek, botolnya jelek, jusnya biasa aja. Plastik tutupnya kayak gini. Ini jadi apa yang harus di okein dari parfum ini? Oke, okay, longevity-nya bisa dapat 4 jam. Ya. Wanginya sebenarnya biasa aja, tapi bukan berarti nggak enak. Still fine. Still okay, baunya ya. Cuman ya itu guys, ini bikin botol kok kayak begini banget sih gitu loh. Lihat tuh jelek banget ya, plastik ya. Ini juga kaleng, kaca tapi tipis banget ya. Enteng, tutupnya kayak gini guys. Ya. Jadi kalau nggak niat tuh ya jangan bikin parfum lah, mendingan lah. Ya tetap aja di desain kalian aja lah, bikin baju atau apalah gitu. Nih, FCUK Fiction Night Heat. Nah, yang terakhir guys, sebenarnya ini gue nggak masukin di list, ya. Kalian tahu sendiri ini, ya, itulah ini. So. Ini sebenarnya botolnya memang dia mencoba untuk unik guys, ya, mencoba untuk tampil unik. Lihat guys, ini kalian tahu sendiri betapa gue bencinya sama botol ini. Ini yang desain ini, gue sering bilang nih, ini harus benar-benar lu mikir dipecat lah dari kalian. Lihat ini kalian holdnya itu benar-benar gak enak dong, tutupnya juga jelek banget plastik ya. Tapi kalian ya lihat kalian pegang parfumnya tuh jadi ini gak enak banget guys. Jadi gimana enaknya gini nggak bisa temaiser ya kan. Kalau dia bikinnya begini nah masih oke okay lah ya, tapi desainnya tuh jelek banget, kayak bukan kayak orang hamil nih, kayak orang makan terlalu kenyang ya. Tuh, jadi kayak gini, jadi kayak orang ke depan begitu loh ya. Tau lah ini, entahlah, gua udah capek ngomongin botolnya ini. Itu ini kalau terbalik pun ya, kalau kalian terbalik ini nggak bisa tutup, ini harus bener-bener di posisinya. Entahlah ini yang bikin niat gak sih. Untungnya nih ini masih ketolong satu, wanginya tuh enak banget. Enak banget vanilanya, ya. Bener-bener enak. Tapi ya itu, nih bikin botolnya ya. Oke, jadi itu
semua parfum yang gua bener-bener gak bertanya-tanya, lu niat gak sih bikin desain parfum botolnya gitu. Oke, itu murah-murah tapi gak sampai ancur-ancur gitu juga gitu menurut gua. Oke, guys, jadi itulah list parfum botol-botol yang gua, menurut gua tuh ancur parah. Oke, guys, ada yang atomizer yang gak keluar, ada yang tutupnya juga abal-abal, ada yang sampai gak ada tutupnya, aneh, sampai gak bisa dibawa pergi. Terus ada juga yang tutupnya panjang bikin sampai berminyak gitu loh, ya. Ada juga yang kayak orang makan kenyangan, ya. Jadi itulah list gua yang pernah gua review. Oke, guys, thanks banget udah tontonin channel gua, guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gua, guys. Oke, see ya in the next video, guys. Ciao.